Anas, coba sawangan ibu. Sawangan ibu. Iso sampean koyo ngono ki piye lho? Hah? Kawit kapan zaman ngono kuwi? Hele. Kawit kapan zaman ngene kuwi? Saya kisah nggak rasa apa? Kau sekat hilang terus melayang begitu. Terus lainnya? Hah? Lainnya gue? Tak lagi. Pie? Tunggu kuat apa katanya? Mek perut sakit. Lainnya sakit dalam ni kok. Nanti malam ni kok muka ada ni. Lek malam bapak jam berapa? Kadang ke. Jam 10. Terus? Enak sih bisik-bisikin enggak? Terus ini kalau nanti misalkan bisik-bisikin enggak harus bikin ngomong-ngomong. Sailingmu bangsanya apa sih dia ngomongnya? Enggak, harus tahu. Aja endeng kluk ngono coba. Anas. Sampean mengurung diri mulai kapan? Sebulan, dua bulan? Hah? Hah? Sebulan? Enggak pernah sholat? Nyapa kok ndak dang rene? Ngapain ketika sampean obatnya wis habis kok ndak langsung nggoleki ibu? Ketika sampean sudah merasakan hal-hal yang aneh, kenapa ndak cepet-cepet kontrol? Ana sampean sadar enggak penampilanmu ki sangat berubah? Bahkan jauh daripada awal pertama aku ketemu sampean. Sampean gak eman toh? Saya kisah gak rasanya bi, cek tetep enak sih muni yang ngono gak? Neng sirai. Muni apa? Piye? Saya kok eleng-eleng. Mati-mati mbaten ibu. Hah? Mati-mati ngutang. Kon mati? Mati-mati ngutang. Terus tanggapane sampean? Kulang ngumpul ibu. Badan ngendek, ibu badan ngendek. Pikiran batin ku sampe kepoi ngono kuwi. Taram dungo. Terus? Mboten. Ndak kuat. Ya. Ini bener sekat tirwan ini mikir aneh. Masih bisi-bisi aneh kaya. Ini pikiran aneh ngomong. Selain ngomong sing ngongkon-ngongkon mati, liane apa?
anak coba selalu aku. Sama ndak terus pirang dino? Kayak panggilan yang kamar, yang kerokok ini. Jagungan sampai ibu uno kak, ngamuk-ngamuk uno. Berarti cak omongan emosi uno kak. Iya lah. Kadang dia kadang tu masih baru kau tahan. Cara yang mana tu? Kau macam Stefan. Tahu sampai sampai emosi barang tu. Tahu? Pas niko. Pas ni. Asal jenengan. Terus? Emosinya akan apa? Emosinya dia apa? Deh, penampilanmu saat ini benar-benar bikin aku kaget ya. Soalnya saat aku dalam bayanganku Anas tidak kayak gini. Anas itu orang yang selalu menjaga penampilan. Anas ki bersih. Anas ki bocah bagus, bocah soleh, sopan, resian. Aku nggak pernah bayangan, nggak punya bayangan Anas iso kayak ini, nggak pernah. Dia memang kita nggak boleh ya menilai seseorang itu sekilas hanya dari tampilannya. Tapi paling tidak akan ada bandingan ketika aku memang sekenal ambil sampean sejak jauh-jauh sebelum ini dan sekarang sampean sih kayak gini. Le, jadi sampean pengen dengan orang tuamu. Ngapain sampean terus-terusan kayak gini? Padahal sampean kan ngerti. Nek sampean rutin berobat, sampean rutin gelem rene, enggak akan ada kejadian kayak gini. Wong tuamu, keluargamu kate sayang nek sampean. Ya minimal apa ya? Mikirin mereka juga lah, meskipun memang harus disadari juga bahwa kayak gini juga sama nggak pingin ya kan, tapi minimal ada lah kemauan untuk berobat, ada usaha dan memang semua keluhanmu hilang kan. Sama punya keluarga dekat juga mbak aku kan, kapan juga aku nolak lah sampai datang, nggak pernah kan. Memang sekali waktu aku kalau setiap kamu kambuh atau kamu butuh terus aku suruh datang, aku memang enggak mau, enggak bisa. Nanti soalnya aku emangnya enggak sampai manja. Kamu yang butuh, kamu harus datang dong. Kan rumahnya deket juga. Enggak ada kan? Tak suntik mereka di kotor rambut ya. Sama enggak pengen nyenang yang tua. Percaya sama aku, sama calon aku dulu. Coba calon aku. Nek sampean memang yakin percaya sama ibu, sampean kudu manut. Syaratnya kuwi lek pengen mari. Sampai pengen nomor konco, pengen disalah wong nang HP. Sampai pernah mengalami masa itu loh. Iya enggak? Sampai pernah ngerasain penak enggak awakmu? Kok enak, bener-bener penak terus sampai dolan-dolan, iso dolan yang pelang, iso dolan cangkruk ngopi mbek kancane.
duwe kanca akeh. Awak kanca-kanca, tau gak? Pernah gak? Anas? Anas? Manut ya? Saya manut aku ya? Manut ya? Anas sama anakku juga. Sama pengen dibantu kan? Nge? Sama tipe pengen dibantu gak? Anas coba sama anakku. Sama pengen dibantu gak? Anas? Sampean kok pernah kerja kancamu kabeh sayang mbek sampean. Kancamu respect mbek sampean. Iya kan? Ya apa sampean malah ngene. Nek sampean pengen sehat, nek bener-bener sampean pengen dadi Anas yang bener-bener sembuh, padha karo liyane kudu manut. Aku gak iso ngobati nek ngene iki caramu. Manut ya? Oke. Oke. Nanti mari suntik itu dipotong rambutnya ya. Nek gak turun ana bendene tukang potong. Iku syaratnya. Mau ya? Masuk sampean kudu dijagal. Enggak lucu. Iya. Sampean nambek potongan sing kayak gini ini apa kebanggaanmu? Merasa piye? Hah? Merasa piye? Sama dengan penampilan ceng kayak gini, dadanya sakit, perutnya sakit, tidak nyaman. Fokus, sama-sama aku. Lah aku pun jangan ngomong sama-sama aku. Sama pengen tak bantu kan? Sama pengen tak bantu kan? Sama aku. Sama pengen tak bantu kan? Manut ya. Salaman aku. Coba salaman aku. Manut ya. Oke. Oke. Dikotongin tukang potong ya. Dikotongin tukang potong ya. Cuman dikit di apa nek enggak dipundul kok, cuman dirapikan tok ya. Oke. Anas. Anas. Sama pengen berobat enggak? Sama pengen sembuh enggak? Nah iya. Berarti harus berubah tampilan. Mau? Anas. Mau enggak? Pengen sembuh enggak? Oke. Manut ya. Malah nggih. Enggak harus dipotong. Minimal dikurangi. Harus, oke? Okay? Iki deh, Dok. Apa ini, Dok? Gendang nutupi mripat ngene. Malah enggak? Lah enggak aku enggak ngobati. Lah aku enggak ngobati. Malah kayak mandek ngene ya. Rene mendengar kono. Jawabe potongane kene apa dengar kono? Cun, tak telefonnya bangnya ya, dipotongin gini ya, dilangi tak ya. Mari ngono tak injeksi, tak kancani ya, samain butuh mana, tidak boleh gini, samain jadi mari ngono nih mau tau, jadi samain mau pinter, ngerti agama, harusnya ngerti dong kesehatan. Sedih tenan aku nyawa. Aku bang pertama waktu sampai ini ketika neng Pak Parli dibilangin kalau ada Anas. Ya, bayang aku ini gak kayak gini. Makanya ketika sampean dengan tampilan saya kayak gini benar-benar kaget aja. Kok iso sampai kayak gini? Hah? Anas itu orangnya sangat menjaga penampilan loh. Anas sih keren. Anas itu selalu menjaga penampilan. Bucai bersih.
sholatnya selalu rutin, gak pernah bolong-bolong, ada sopan banget, terus kayak gitu. Sopan, terus ngerti agama, santun, bahkan sering bolak-balik tak jai dolan-dolan nenggone pasien, dolan golek hiburan bareng-bareng. Tapi kira selama ini ketika sampean nggak ada kontak mbak aku, tak pikirnya sampean itu nek omah sibuk, tak pikir kayak biasa nih. Sampean kan selalu bantu orang tua ngaji, ngajari anak-anak neng masjid kan. Makanya ketika lo tampilan musim kayak gini cewa ya, aku yakin kalau kamu juga sedih lo sampe kayak gini. Gak oleh ini ya, sampe gak oleh kamu-kamu ini ya, sampe ini jahati. Istighfar terus ya. Oke. Okay. Ini dibisik-bisik enggak? Mangkel kah? Ini ki emosi kah? Enggak. Itu mantep ya. Ini pirang sasi enggak pernah mas? Sama pirang sasi enggak pernah mas? Jangan. Pirang sasi enggak pernah mas? Anas? Salon ibu coba. Sama mas nomor. Tereng? Jawaban. Tereng? Pit kapan? Maam terakhir apa? Mam neng siapa? Ayah? Mam neng dapur? Diambilkan? Perutnya sakit? Perutnya sakit? Bisa ya, masih itu kuat ya. Nah, sampean gak kuat sendirian ketika sampean ada beban, ketika sampean gak bisa melawan semuanya bisikan-bisikan itu. Sampean kan seperti yang sering tak bilangin, harus ngomong, harus minta bantuan, minimal saudara dekat atau ke rumah sini. Karena aku sebolak-balik ngomong-ngono. Gak apa-apa dilawan sendiri dengan caramu sing ikhtiar, banyak doa, ngaji dan lain-lain. Gak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau sudah gak kuat, harus minta bantuan. Agamamu bagus le, tapi saat-saat tertentu itu semua belum tentu bisa melawan ketika sampai mengalami gangguan ini. Coba ngomong, apa sih rasanya sing abot banget? Ayo sing rasanya abot banget apa? Ambil ibu pernah ngasarin ya? Mama apa ibu? Bapak bi, sehat dulu? Masih sakit? Hah? Nah yuk bapak sakit loh mas. Kira apa? Lambung paru-paru. Apa? Lambung paru-paru. Di sini keadaannya bi? Masih sakit? Nah yuk, kasih ya kan? Sini depan ini mulai akeh keluarga ini wajah sambil membantu. Jadi kemarin sama sayang ibu pengen membagiakan keluarga.
Panas. Harusnya ketika kecil sama dibesarkan, dirawat sampai dewasa, sampai terus sampai nakir balik wis kudune gantian sampai sing bantu wong tua. Ya bener sih, sampai kayak gini nggak minta juga, nggak minta juga, tapi paling enggak kan ada keinginan untuk menyadarkan diri, untuk berobat, untuk ikhtiar selain di rumah saja. Ya gak sih? Sampai kemarin lo cerita-cerita ketika beban pikiran terlalu banyak, sampai gini ini ada temen cerita yang mau mendengarkan. Ya kenapa ketika sampai mengalami masa-masa berat itu sampai gak mencari temen? Kenapa sampai gak kesini? Ya po, peti. Padahal aku bolak-balik hubungi sampean juga tak tekoni piye kabarmu, lagi ngopo. Tekanutnya rambutmu ya tuh mana? Anas. Sama ini keren ya, ruang praktekku kok kayak salon malian. Anot. Kau patutnya rambutmu gue pak tumo. Diminum rutin ya, sampean kudu rutin minum, aja sampai kambuh mana ya. Anas sawangi aku. Anas coba duduk yang bagus. Sawang aku Anas. Obatnya rutin diminum ya, enggak boleh telat-telat nggih. WA-mu masih aktif kan? Aktif gak? Hah? Enggak? Kalau ada apa-apa ngomong ya? Nanti. Ya? Mau pulang sekarang apa nanti? Sekarang? Ya wes, pulang. Mbak Yun. Jaket itu pakai. Kayak orang lari waktu ke penjara. Salah saya. Itu tak kasih.
sebelum obat habis. Sehari dua kali ya. Jadi kali datang sehari satu kali. Come back, be with me. I just wanna be.